Pemirsa, Ketua BPK Hari Azhar Aziz menyambangi Ditjen Pajak untuk memasukkan nama perusahaannya yang disebut dalam Panama Papers dalam SPT. Kedatangannya ini memenuhi panggilan Ditjen Pajak. Hari Azhar Aziz telah menyampaikan SPT secara elektronik pada 7 Maret 2015. Maksudnya 2016, namun karena namanya disebut dalam dokumen Panama Papers, ia merasa perlu untuk mengklarifikasi pajak atas surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2015. Ketika ditanya mengapa baru sekarang, ia melaporkan perusahaan yang tercantum di catatan Panama Papers dalam SPT. Ia menjelaskan bahwa tidak ada nilai transaksi dalam perusahaan tersebut. Hari menyatakan kesiapannya membayar kekurangan pajak bila hasil klarifikasi pajak membuktikan ketidakcocokan data. Dalam Panama Papers, Hari Azhar Aziz tercatat memiliki perusahaan Sheng Yue International Limited, sebuah perusahaan cangkang di British Virgin Islands. Sebelumnya, Hari sempat marah saat awak media menanyakan kemunculan namanya dalam Panama Papers. Saat itu ia mengatakan tidak ada yang salah dengan perusahaannya dan Panama Papers bukan menjadi kewenangan negara. Ia juga berdalih mengapa ia tidak melaporkannya dalam LHKPN karena tidak ada nilai transaksi alias nol sehingga menurutnya tidak perlu dilaporkan. Klarifikasinya kalau memang ada kekurangan bayar, saya siap selaku wajib pajak yang patuh berapapun yang dinyatakan oleh Dirjen Pajak, saya siap insya Allah saya akan bayar kekurangan pajak yang nanti terjadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Apakah Panama Papers itu salah? Saya bersalah. Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah. Pak, apakah BPK akan menelusuri dana-dana yang ada di Panama Papers itu? Siapa yang memeriksa siapa? Tanya dong kepada Dirjen Pajak. Bukan kepada saya, kami Panama Papers bukan keuangan negara. Tanya kepada Dirjen Pajak, tanya ada BWN, kepada ada BWN yang masuk. Saya enggak tahu, tanya kepada BWN yang. Tapi kenapa tidak ada di LKHPN, Pak? Kok tidak dilaporkan? Tidak ada transaksi nol. Apa saya laporkan harta nol saya kepada LHKPN? Selain nama Ketua BPK, nama Menteri BUMN Rini Sumarno juga tercantum dalam dokumen Panama Papers. Menanggapi ini, Rini menyatakan bingung dan merasa difitnah. Ia tidak paham mengapa namanya bisa berada dalam dokumen Panama Papers. Wah, belakangan ini kok saya merasa bahwa saya itu diperlakukan kurang baik sama banyak pihak. Ada rumor, ada gosip, katanya Rini di Panama Papers. Aku betul-betul nggak ngerti gitu loh. Malah ada yang menanyakan kepada saya gitu ya. Saya terus abis itu ada yang urusannya sama dapat 5 juta dolar dari kereta cepat gitu ya. Saya betul-betul di sini sebagai menteri BUMN itu bekerja sekeras-kerasnya untuk memperbaiki kinerja dari BUMN maupun melakukan program-program dari pemerintah Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menampik tudingan BPK yang menyebut ada hal tak lazim dalam transaksi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Ahok memastikan tidak ada kerugian negara dalam transaksi ini. Menanggapi tudingan BPK yang menyebut transaksi pembayaran lahan sumber waras dilakukan terburu-buru, Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengetahui persis persoalan teknis pembayaran. Namun pihaknya menegaskan transaksi tersebut tidak mempengaruhi kerugian negara. Sebelumnya BPK menyebut kejanggalan transaksi yang dilakukan melalui transfer tunai sebesar 775,69 miliar rupiah dari Pemprov DKI ke pihak ketiga. Selain itu transaksi juga dilakukan di akhir tahun 2014, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2014 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dibelinya kembali, Pak. Saya nggak tahu, teknis saya udah nggak tahu. Dan itu juga nggak salah. Nggak salah juga, nggak ada yang salah juga. Kenapa harus di akhir tahun gitu, Pak? Saya nggak tahu, mereka kejarnya kan pemerintah kan suka, makanya masih tanya teknis.
Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 22, jam 24. Dan kamu mau bayar dengan cara apa, karena buru-buru atau apa, teknis mesti tanya sama mereka ya. Salah di mana? Tapi itu bukan dari emang perintah Pak Ahok. Iya dong, saya kan gak pernah perintah. Sekarang kau perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya sampai mesti urusin teknis bayar-bayar, gila. Saling tuding antara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Pemprov DKI terkait pembelian lahan sumber waras semakin memanas. Pihak sumber waras menegaskan tanah yang dijual ke pihak Pemprov berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat, dan harga yang disepakati sudah sesuai dengan NJOP. Polemik pembelian lahan sumber waras berujung pada saling tuding antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK menuding telah terjadi kesalahan prosedur dalam pembelian lahan hingga berakibat pada kerugian negara, sementara Ahok mengatakan bahwa proses pembelian sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang. Beberapa hal yang disoal diantaranya adalah lokasi lahan milik rumah sakit sumber waras yang dibeli oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI menyebut lokasi lahan berada di Jalan Kiai Tapa, sementara yang dimaksud BPK adalah lahan yang menghadap ke Jalan Tomang Raya. Lokasi ini kemudian juga berkaitan dengan NJOP atau nilai jual objek pajak yang dijadikan dasar pembelian lahan seluas 3,6 hektar tersebut. BPK menggunakan penghitungan NJOP tahun 2013, yakni sebesar Rp15.500.000 per meter yang ditawarkan Yayasan Kesehatan Sumber Waras ke Ciputra Karya Utama. Sementara itu, transaksi pembelian dilakukan dengan berdasarkan harga NJOP tahun 2014 sebesar Rp20.700.000 per meter. Dengan perbedaan NJOP tersebut, BPK menemukan selisih sebesar Rp191 miliar rupiah yang dinilai sebagai kerugian negara. Berbeda dengan kesimpulan BPK, pihak sumber waras menyebut bahwa tanah milik sumber waras adalah berada di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Berdasarkan harga NJOP tahun 2014, harga tanah di lokasi tersebut adalah sebesar Rp20.700.000 per meter. Akhirnya jual beli dengan Ciputra dibatalkan, akte pembatalnya ada. Terus kita mulai proses dengan DKI. Tahun? Tahun udah masuk 2014. Dengan NJOP 2014? Ah, 2014. Karena NJOP 2014 itu totalnya waktu kita lihat sudah 20 juta sekian. 20 juta. Kita juga nggak pernah minta dinaikin harga NJOP loh, nggak pernah. Nggak pernah. Nah, jadi itu tahu, memang kalau saya lihat kan setiap tahun biasanya kan naik gitu. Nah, di situ juga udah bisa dibuktikan pada waktu kita beli ini. Ini beradanya memang yang ini. Jadi ya dalam aktenya juga disebut jalan kita apa sesuai dengan sertifikatnya. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional atau BPN menyatakan bahwa status tanah bersertifikat hak guna bangunan dan tanah tersebut tidak bermasalah untuk kemudian diperjualbelikan. Saya bilang bahwa status tanahnya adalah HGB, sudah bersertifikat HGB nomor 2878 Kelurahan Tomang. Luasnya 36410 meter, ya, gitu. Terus saat ini bermasalah atau tidak? Tidak, di catatan di kantor BPN Jakarta Barat tidak ada masalah apapun, clean posisinya. Maka bisa dilakukan transaksi kalau itu dilakukan jual beli oleh kepada pihak lain. Jadi saya... Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa pihak-pihak yang terkait. Memang KPK meminta audit investigatif dari BPK ya untuk kasus ini. Itu sudah diserahkan tahun lalu dan kami memang perlu waktu yang panjang untuk mempelajari dan mendalami audit tersebut gitu. Mengenai apa saja intinya saya tidak bisa ungkapkan juga gitu karena kami juga memilah lagi dari hasil-hasil investigasi itu mana yang perlu kami dalami lebih lanjut. Masyarakat masih terus menunggu sebenarnya mana fakta yang benar. Apakah analisa dari BPK ini keliru ataukah Pemprov DKI Jakarta yang lalai dalam pemberian tanah di Rumah Sakit Sumber Waras? Semuanya masih bergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Jakarta, Raka Susanto, Gilang Klana, Metro TV.